Dinas Kesehatan Merauke memastikan ketersediaan obat malaria di Merauke mencukupi. Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Nevil Muskita, meminta masyarakat tidak perlu khawatir walaupun penderita malaria di rumah sakit Merauke saat ini jumlahnya bertambah. Menurut Nevil, obat malaria merupakan salah satu obat yang sudah disiapkan pemerintah pusat sehingga ketersediaan obat ini terjamin. Cukup kalau untuk obat. Cukup malaria. Ketersediaannya cukup ya, Dok? Iya. Itu jenis apa, Dok, yang biasa dipakai itu? Obat malarianya itu. Sudah kita pakai sekarang yang artemisin. Apa namanya? Artemisin. Ya. Itu cukup, Dok, ya? Karena untuk malaria, untuk TBC, untuk HIV, untuk kusta, dan obat-obat yang masuk dalam program prioritas nasional itu disiapkan langsung oleh pusat. Bulan lalu, warga Merauke kesulitan mendapatkan obat malaria karena ketersediaan obat ini menipis. Warga yang menderita malaria akhirnya harus mencari obat sendiri di luar rumah sakit. Malaria merupakan salah satu penyakit yang sering menjangkiti warga di Merauke, sehingga ketersediaan obat malaria sangat penting di rumah sakit agar penderita malaria bisa sembuh. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.